Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa nafa al intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتاب تبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل fi qira'atil qur'ani yuradu bihal kalam. Dzakara ibnu Abi Dawud fi hadza khilafan. Farawa an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah annahu kana yakrahu an yata'awwala al-Qur'ana li syai'in ya'ridu min amri dunya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wat-tin wa zaitun wa tur sinin. ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Qala ashabuna wa idza sta'dhana insanun 'ala al-musalli fa qala al-musalli udkhuluha bi salamin aminin. Fa in arada tilawata aw tilawata wal i'lam lam tabtul salatu wa in arada al-i'lama aw lam tahdhurhu niyyatun batalat salatuhu wallahu ta'ala a'lam. Al-Qur'an di dalam membacanya terkadang dimaksud atau diinginkan dengan bacaan tersebut adalah omongan biasa. Ada cerita dalam ayat Al-Qur'an. Ada kalimat dalam cerita tersebut bisa kita pakai dalam berbicara kepada teman atau kepada orang. Lah bagaimana itu? Lafadznya Al-Qur'an, tapi yang diinginkan dari lafadz itu adalah omongan. Ada beberapa contoh dicontohkan. Lah bagaimana hukumnya? Sebagian ulama memakruhkannya. Tidak menyenangi kalau Al-Qur'an dimaksudkan sebagai pembicaraan biasa untuk sesuatu, ya. Tapi sebagian lain enggak, sebagian lain memperbolehkan. Makanya ada khilaf, ada perbedaan. Ada yang tidak menyenanginya daripada para ulama seperti Ibnu Abi Dawud yang diriwayatkan daripada Imam Ibrahim An-Nakhai atau Imam Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan, ya, bahwasanya beliau tidak menyenangi menggunakan lafaz atau kalimat Al-Qur'an untuk sesuatu daripada urusan dunia, artinya pembicaraan manusia. Tapi yang lainnya enggak mempermasalahkan. Seperti contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika di Mekah salat maghrib, beliau membaca surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Ketika sampai wa hadzal balal amin, suaranya dilantangkan, dikeraskan. Jadi lebih keras dari sebelumnya. Misalnya contoh gini. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dikeraskan suaranya.
Itu apa? Sayyidina Umar membaca ayat Al-Quran tapi dimaksudkan untuk mengingatkan para makmum bahwa Mekah ini adalah tempat yang aman. Wa hadzal baladil amin. Jadi kayak Sayyidina Umar ngomong kepada orang-orang, ini kota, ini tempat yang aman. Seperti yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Durrul Manthur. Begitu juga dari Hukam Ibnu Sa'ad. Hukam Ibnu Sa'ad ini menceritakan ada seseorang termasuk hakim atau pejabat datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subuh. Orang tersebut dalam keadaan salat subuh. Jadi ada orang datang ke Sayyidina Ali. Orang tersebut melaksanakan salat subuh membaca ayat Al-Qur'an. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Orang tersebut mengatakan kalau kamu syirik dalam beramal seperti riya itu syirik. Ada tujuan makhluk, ada tujuan Allah, syirik namanya. Riya itu kan. Katanya orang tersebut lain asyrakta apa la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan layah baton na amaluk. Ini syirik, riya. Layah baton na amaluk. Amalmu akan gugur. Nah, pahala daripada amalmu kosong, nol. Dijawab sama Sayyidina Ali. Dan beliau pun dalam keadaan sholat. Sayyidina Ali dalam keadaan sholat menjawab orang tersebut. Fasbir, inna wa'dallahi haq. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Mengingatkan, sabar. Janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak beriman itu menertawakan kamu atau merendahkan kamu, meremehkanmu. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Ada apa? Kejelasan di situ. Ada yang tidak menyenangi, ada yang memperbolehkan. Sama juga dengan apa? Yang akan dibahas ini. Ada orang sholat. Ada tamu datang. Masa dijawab? Melbuo, kan gak mungkin. Dia menggunakan kalimat dari Al-Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Tapi tentunya kalau orangnya ngerti bahasa Arab. Lah enggak ngerti dibalik-balik udkhuluha bisalamin aminin. Enggak ngerti bahasa Arab, dibalik-balik udkhuluha bisalamin aminin. Enggak ngerti enggak melbu-melbu. Udkhuluha bisalamin. Gua terakhir melbu ocong. Bener. Kenapa? Tersuman balik-balik di kolom melbu enggak melbu-melbu. Kenapa? Tidak paham. Lek ngerti. Udhulu habis salamin amin. Langsung masuk. Kenapa? Ngerti. Yang ini kan berarti apa? Orang ini menggunakan kalimat Al-Quran untuk berbicara kepada orang. Udhulu ha. Masuklah. Ya. Bisalamin aminin. Lah bagaimana? Lah di luar sholat seperti tadi. Kalau dalam sholat bagaimana? Yang ngelihat. Kalau yang sholat tadi bertujuan melafadzkan hal tersebut adalah Al-Quran atau Al-Quran dengan memberitahukan kepada orang tersebut, gak masalah, gak batal sholatnya. Jadi kalau dia bertujuan melafadzkan udkhulu habis salamin aminin itu membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran plus mempersilakan orang tersebut masuk, maka enggak membatalkan sholatnya. Tapi kalau hanya memberitahukan kepada orang tersebut untuk masuk,
bukan bertujuan Al-Qur'an, bukan bertujuan membaca Al-Qur'an dalam sholat, maka batal sholatnya. Atau juga gak niat apapun, gak niat membaca Al-Qur'an, gak niat mempersilakan masuk, tapi ngomong dia udkhulu habisalamin aminin, ya apa? Batal sholatnya. Hah? Batal sholatnya. Ini masalah sama dengan apa? Mengucapkan subhanallah. Imamnya salah, imam salah, keliru. Maksudnya berdiri dari rokaat kedua belum tahiyat. Dari rokaat kedua kalau misalnya sholat maghrib atau sholat zuhur asal isya, mestinya kan 3 rokaat atau 4 rokaat. Gak tahiyat awal berdiri imamnya. Makmum kan biasanya rebutan, rebutan subhanallah, 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 rebutan. Lah kalau yang mengucapkan subhanallah tadi itu mengingatkan imam tanpa ada tujuan zikir, hanya mengingatkan, tujuannya mengingatkan imam, tidak tujuan zikir, atau tidak bertujuan apapun, tidak tujuan zikir, tidak tujuan mengingatkan, batal sholatnya makmum. Tapi kalau dia bertujuan zikir atau zikir plus mengingatkan imam, gak batal. Paham ya? Nah, tapi banyak orang yang gak ngerti hal ini. Pokoknya imam salah, subhanallah. Takoi, yo ngilingno imam, batal itu. Nah, batal salatnya kalau bertujuan seperti itu. Sehingga kalau diperinci, masalah ini ada 4. Yang pertama, bertujuan Al-Quran, bertujuan membaca Al-Quran. Yang kedua, bertujuan membaca Al-Quran dan memberitahu, untuk pemberitahuan. Yang ketiga, bertujuan pemberitahuan. Yang keempat, tidak bertujuan apapun. Tidak bertujuan membaca, tidak juga bertujuan pemberitahuan. Yang pertama dan kedua tidak membatalkan sholat. Apa pertama dan kedua? Bertujuan Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, bertujuan Al-Quran dan pemberitahuan. Ini tidak membatalkan sholat. Kalau yang ketiga dan keempat, itu membatalkan sholat. Yaitu bertujuan pemberitahuan atau tidak bertujuan apapun. Nah, ini membatalkan sholat. Walhasil, ayat Al-Quran ditujukan untuk pembicaraan, ada yang memakruhkan, ada yang memperbolehkan. Ya. Nah, yang memperbolehkan seperti yang disampaikan tadi itu dengan dalil Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Begitu juga sama dengan ketika dalam sholat menggunakan lafaz tersebut untuk mempersilahkan orang atau memberitahukan orang untuk masuk. Nah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.